Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Nama aku Riana. Bagi yang sudah subscribe, hatur thank you. Bagi yang belum, ayo subscribe dulu. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yeay, apa kabarnya nih semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya tambah dilapangkan dan terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda di dunia ini ya. Covid masih aja merajalela. Amin ya Allah, amin. Oke, di video aku kali ini, aku tuh sebenarnya baru pulang kerja, ini capek banget. Dan ini terlihat pucat ya. Aku mau kasih lipstick dulu bibir aku. Biar kelihatan seger dikit gitu ya. Oke, jadi tadi tuh aku pulang kerja tiba-tiba keingetan sesuatu dan akhirnya keidean sesuatu. Aku mau nge-share ke kalian kolagen yang udah lama banget aku konsumsi dan ini tuh udah box kedua. Yang tak lain dan tak bukan ialah tara Aurora Saffron Collagen. Yeay. Awalnya tuh aku iseng-iseng coba satu kotak aja dan ternyata hasilnya bagus banget di kulit aku. Aku benar-benar gak nyangka banget hasilnya akan sebagus itu. Kulit aku jadi semakin cerah sampai si urat-urat aku tuh kelihatan loh guys. Nanti aku liatin ya video aku. Cuma itu emang gak terlalu jelas sih. Aku tuh baru pertama kali ngeliat kulit tangan aku si urat-uratnya kelihatan saat sesudah meminum dan mengkonsumsi Aurora Saffron Collagen ini. Aku tuh dari awal gak pernah kepikiran mau nge-review dan nge-share ke kalian di YouTube soal aku konsumsi Aurora Saffron Collagen ini. Makanya ini box kedua tuh pas keidean mau nge-share ke kalian tuh si kolagennya tinggal 2 biji aja. Isinya tuh ada 10 biji, harganya sekitar 300-an gitu kalau gak salah ya. Dan di dalamnya tuh kayak ada petunjuk penyajiannya, terus manfaat-manfaatnya kayak buku petunjuk kayak gitu. Tapi si buku petunjuk dan cara penyajiannya aku hilang atau di mana. Jadi ini tinggal 2 tuh teman-teman. Dan yang ngegemesin tuh si packagingnya tuh warna ungu kayak gini, lucu banget. Dan si minumannya juga lucu banget, warnanya warna ungu. Box kedua ini tuh aku dibeliin sama suami aku. Karena pas box pertama tuh aku terus-terusan aja ngomong ke suami aku, ini bagus banget kolagennya, beliin dong kayak gitu. Akhirnya dibeliin ini box kedua, alhamdulillah, makasih suami aku. Oke, jadi apa sih Aurora Saffron Collagen itu? Nah, ini tuh aku ngomong sepengetahuan aku aja ya selama ini. Jadi Aurora Saffron Collagen itu nggak cuman bagus banget di kulit aku yang aku rasain, tapi banyak juga manfaat yang lainnya loh. Aurora Saffron Collagen ini minuman pertama di Indonesia yang mengandung saffron, bunga saffron, kalian tahu sendiri ya. Saffron itu banyak banget manfaatnya, bahkan itu pertama di dunia loh kolagen yang mengandung bunga saffron di dalamnya. Nah, di Aurora Saffron Collagen ini terdapat bahan-bahan alami. Yang pertama ada kolagen ikan yang sudah terhidrolisis, itu takarannya ada 5000 mg. Terus yang kedua tentunya ada saffronnya, kemudian vitamin C, buah delima, dan mixed berries yang terdiri dari blueberry, strawberry, raspberry, blackcurrant, dan redberry. Selanjutnya ada L-glutathione, prebiotik inulin, dan stevia, di mana stevia itu adalah pemanis alami, jadi aman banget untuk kita semua, apalagi untuk orang yang sedang diet. Untuk manfaat dari kolagen ini adalah untuk menjaga kesehatan kulit kita, menjaga kesehatan pencernaan, menyamarkan garis halus dan keriput, atau sebagai anti-aging, meningkatkan sistem imun tubuh, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, mendukung proses detox racun pada tubuh, dan yang terakhir ini tuh bisa banget menjaga kualitas tidur kita supaya kita nggak sering-sering bergadang gitu. Ini tuh sudah ber-BPOM, jadi aman banget. Dan yang terpenting kenapa aku mengkonsumsi Aurora Saffron Collagen ini ialah ini tuh bumil friendly banget. Aku udah konsultasi pada dokter kandungan aku dan aku diperbolehkan untuk mengkonsumsi Aurora Saffron Collagen ini asalkan mengkonsumsinya jangan terlalu tiap hari. Jadi aku mengkonsumsinya seminggu 2 kali aja. Jadi ditakutkan ini tuh kandungan gulanya tidak baik untuk kehamilan dan kandungan aku. Jadi aku mengkonsumsinya
seminggu dua kali aja teman-teman. Jadi kan lumayan ya, hemat juga sih. Oke, sekarang aku mau nunjukin ke kalian gimana si saffron kolagen ini saat kita seduh. Di sini aku sudah ada sebentar. Teman-teman, ini tampilan aku berbeda karena ternyata video yang aku shoot tempo hari itu kehapus. Jadi aku harus shoot ulang. Harusnya tuh minute video ini tuh aku mau nunjukin ke kalian gimana tampilan si Aura Saffron Collagen ini. Nah, sekarang aku punya air dalam gelas. Air es dengan es batunya, tapi aku es batunya sedikit aja karena aku enggak boleh minum es banyak-banyak, takutnya ke bayi aku jadi besar karena sudah cukup bebe bayi aku dalam perut aku. Dan kebetulan ini aku baru beres pulang kontrol. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, kita tuangkan si Aura Saffron Collagennya. Ini tuh teman-teman, sebenarnya di dalam si kolagen Aura Saffronnya ini tuh terdapat butiran-butiran kecil berwarna biru. Jadi aku ngeliatnya tuh cantik banget. Itu kalau misalkan nggak pakai air dingin pun rasanya udah seger banget loh teman-teman. Nih, jadi begini ya tampilannya, lucu kan, warna ungu kepingkingan gitu. Jadi kayak berasa minum minuman mewah. Sekarang kita minum ya saffronnya, Aura Saffron Collagennya maksudnya. Kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, seger. Tetes terakhir. Cukup seger banget sih ini. Untuk pembelian Aura Saffron Collagen, kalian juga bisa dapetin tumbler seperti ini. Ini terbuat dari kaca. Jadi hati-hati aja, ini tuh mudah pecah karena teman aku ada yang beli bersama tumblernya, terus pas dikirim tuh ada yang pecah. Tuh. Minta hati-hati aja nanti pas packagingnya. Lucu kan si tumblernya juga. Aku juga suka ngasih suami aku minum Aura Saffron Collagen ini dan alhamdulillah banget suami aku juga suka. Terlebih dia kan suka begadang gitu ya, kalau misalkan dikasih Aura Saffron Collagen tidurnya dia teratur. Aku mau ngingetin ke kalian lagi, ini tuh aman buat bumil, tapi perlu diingat lagi kalian harus konsultasi ke dokter kandungan kalian masing-masing. Aku sendiri sudah konsultasi dan diperbolehkan, namun diperbolehkannya saat menginjak trimester kedua. Itu pun gak boleh tiap hari minum kolagennya. Jadi aku minumnya sekitar seminggu dua kali, tiga kali kayak gitu. Aku rekomendasiin kalian banget untuk mengkonsumsi Aura Saffron Collagen ini karena bener-bener bagus. Selain manfaatnya banyak, terus bener-bener ngaruh ke kulit aku jadi lebih cerah, terus tuh aku ada jerawatnya? Tidak. Alhamdulillah ya teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan sampai seterusnya muka aku bagus, kulit aku bagus karena mengkonsumsi Aura Saffron Collagen ini. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek link di description box aku di bawah ya. Anyway, I'll see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.